Halo guys, ini kita lagi di Kota Bumi. Ini kita berada di Tugu Payan ya, Tugu Payan. Tugu Payan ini banyak street food di sini. Kita pilih-pilih dulu yang mana yang mau kita review. Oke, ayo. Ini ada singkong keju. Mbak, sore Mbak. Beli Mbak? Beli ini singkong. Iya. Seporsinya berapa ya? Ini ya? Iya itu menu. Singkong susu keju 10.000. Oke guys, ini menu-menunya guys. Ada singkong susu keju kacang paling mahal tuh 15.000 ya? Yang original aja deh. Bang, lo mau bang? Mau? Dua aja. Bikin dua. Iya. Digoreng dulu ya? Iya, goreng. Wah, kalau baru panas-panas gini enak nih kayaknya. Jadi ini namanya singkong keju kitela dan jasuke. Oke tuh, jangan lupa mampir guys ya di Kota Bumi di Tugu Payan. Ini banyak street food di sini. Udah lama buka sini Mbak? Sudah. Udah berapa lama? Setahun ada lebih? Ya, baru setahun. Baru setahun. Rame terus kayaknya ya di sini ya. Setiap hari rame. Paling sekarang Sabtu Minggu gitu rame ya. Tapi ini aja Kamis lumayan sih orangnya banyak ya. Buka dari jam berapa? Dari jam 4. Sampai jam? Sampai jam 10. Dari jam 4 sampai jam 10. Ini ada menu jasukenya juga. Dari 5.000 sampai 10.000 guys. Ya. Tapi kalau di sini beli ya guys, jangan liatin mbaknya. Nih prosesnya guys. Proses gorengnya. Enak nih makannya panas-panas kayaknya. Jadi emang berdua nih yang kelola ini? Iya. Jasukenya, berdua? Berdua. Berdua ya? Luar biasa ya, si muda-muda. Sudah berdikari sendiri. Mas, nungguin apa mas? Ditutup. Biar apa mbak ditutup? Biar cepat mateng. Oh, biar cepat mateng ya mbak. Oke. Okay. Biar kakaknya nggak nunggu lama.
gitu ya guys. Berapa lama biasanya yang goreng ini? Goreng ini berapa lama sih? Tergantung. 5 sampai 10 menit ada. Ya. Itu direbus dulu ya? Iya. Direbus dulu biar empuk ya. Nih, singkongnya guys. Biar empuk direbus dulu baru digoreng. Wah, enak banget nih kayaknya. Nanti kita cicipin ya, guys. Mantap. Yang goreng aja senyum-senyum nih guys. Nah ini dia guys, dikasih susu. Wah, enak banget tuh kayaknya. Sampai lumer. Ini yang tadi ya, original itu ya? Iya. Oh, original ya. Original 2 tadi kan? Iya, original 2. Banyak juga ya kejunya. Nih guys, kejunya tuh wow. Banyak guys. Mbak, sehari bisa berapa porsi, Mbak? Jualannya. Enggak nentu ya. 20 porsi lebih kali ya. Lebih ya. Mantap. Coba dikasih susu, dikasih keju. Mantap. Sudah berkeluarga, Mbak? Belum, masih belum ya? Wih, masih sekolah. Oh, masih sekolah? Iya. SMA ya? Apa, kuliah? Kuliah. Nah, lumer-lumer dah kejunya tuh. Banyak banget tuh, guys. Oke ya guys, kalau mau beli singkong keju enak, lumer-lumer, ada susunya, kesini aja, ke Kota Bumi. Tugu Payan. Tapi ini gak ada namanya ya. Apa gitu, singkong keju, Lolita, pake gitu kan. Pokoknya singkong keju aja ya. Siapa mbak, namanya mbak? Novita. Novita. Mbak. Eca. Eca. Sama Mbak Novita nih, dilayanin sampai selesai pokoknya. Singkong kejunya. Udah jadi ya? Berapa? 20 ya. Ada enggak kalau ini aja nih? Terima kasih ya mbak ya. Ini kita cicipin. Bro. Apa bro? Kejunya. Ini punya Namang.
apa? Ini bukan halat. Iya, kita cobain. Ayo. Kejunya banyak banget nih. Bagi yang suka keju, ini rasa original. Bagi yang suka keju sama susu, recommended banget. Kenapa? Enak banget. Ini singkongnya empuk banget. Empuk banget. Berasa. Kejunya banyak banget. Sama tadi rasanya. Lama. Lama rasanya. Wow, panas banget nih. Oke guys, paling itu dulu aja review kita singkong keju. Nanti kita review lagi jajanan yang lainnya. Ikutin kita terus. Oke guys, dadah. Terima kasih.